Halo, assalamualaikum guys. Salam sejahtera. Selamat kembali ke channel saya. Nama saya Farizwan Firdaus. Kepada yang baru singgah ke channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan turn on notification. Kepada yang sudah singgah ke channel ini dan sudah tekan butang subscribe, terima kasih saya ucapkan atas sokongan anda. Kali ini saya nak kongsikan mengenai satu inisiatif kerajaan melalui Belanjawan 2021. Ini adalah khas untuk belia yang berumur 18 hingga 21 tahun ke atas ataupun mereka yang sedang berada di IPT, SKM ataupun yang ke atas. Namun sebelum itu, layan intro dahulu. Permohonan ini adalah inisiatif e-belia dengan peruntukan RM300 juta ringgit Malaysia untuk 2 juta belia di Malaysia. So kalau nak mohon RM150 ini, ianya akan dibuka pada 1 Jun 2021 kelak. Jadi sini saya nak kongsikan mengenai platform-platform yang menjadi partner dalam penebusan RM150 ini. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan kenapa kerajaan bagi RM150 kepada belia ini. Yang pertama adalah menggalakkan transaksi tanpa tunai, iaitu cashless seperti yang anda tahu. Kita ada platform Boost, kita ada Touch and Go, kita ada Big Pay, kita ada Shopee Pay. Itulah antaranya yang ada di Malaysia sekarang ini. Jadi bagaimanakah dengan permohonan boleh dilakukan? Permohonan boleh dilakukan pada 1 Jun 2021 kelak seperti yang saya sudah terangkan sebentar tadi dengan aplikasi yang pertama adalah Big Pay, yang kedua adalah Shopee Pay, yang ketiga adalah Boost, yang keempat adalah Touch and Go. Jadi untuk recommendation, korang nak guna aplikasi yang mana tak kisah, terpulang mana-mana kerana setiap aplikasi tersebut korang boleh berbelanja dengan berkhidmat. Semoga dapat duit tu nanti. Jangan beli Primogen ataupun Diamond pula ya. Okay guys, sekian itu sahaja untuk video kali ini. Jangan lupa claim nanti. Pada yang dah rasa agak lanjut usia sedikit tu, tak apa, try aja. Mana tahu rezeki korang dapat. Jangan lupa tekan butang subscribe dan turn on notification. Saya Farizwan Firdaus. Salam hormat.